Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, selamat datang kembali di channel Alvarimek ya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan menunjukkan tutorial tentang itu ya, cara mengganti email di Shopee, di aplikasi Shopee. Jadi kalau kalian sudah mendaftar menggunakan email, misalnya email A ya, kalian masih bisa mengganti ke email B kalau kalian lupa password dari email A. Jadi caranya itu cukup simple teman-teman ya, asalkan kalian harus masih aktif lah email A nya dulu. Kalau masih aktif baru masih bisa diganti, kalau udah nggak aktif, aduh baterai lemah. Saya cepetin ya teman-teman ya, jadi langsung saja ke tutorialnya. Kalian harus login dulu ke email A, email utama kalian yang mau diganti. Sini saya sudah masuk ya teman-teman ya, sudah kalian lihat ini ada tulisannya akun kembali niche. Kemudian caranya itu cukup simple, kalian tinggal masuk ke pengaturan ini teman-teman, pengaturan dan profil saya. Nah di sini ada email ya teman-teman ya, tinggal kalian klik. Nah ini passwordnya, kalian masukkan dulu password Shopee kalian. Oke, oh iya A nya besar. Nah kalau sudah masuk ke emailnya seperti ini ya teman-teman ya, tinggal kalian ganti aja emailnya mau kalian ganti seperti apa. Misalnya akun spesial seperti ini, tinggal kalian klik selesai, nanti verifikasi ke Google. Ke Google Gmail ya, ini ya teman-teman ya, tinggal kalian klik verifikasi, nanti otomatis selesai tutorialnya, berhasil. Oke deh teman-teman, ini berhubung tutorialnya memang singkat ya teman-teman ya, dan baterai saya tinggal sedikit, jadi semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye. Yuhu. Oh,